Jaya, alhamdulillah pada tahun ini membangun 4 posyandu dan 1 poskesmas. Alhamdulillah warga masyarakat yang ada di Talaga Jaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan adanya dana desa dari Kementerian Desa. Semua keinginan warga masyarakat perlahan tapi pasti terlaksanakan. Dalam pembangunan pada tahun ini, pemerintah Desa Talaga Jaya mengacu pada tahun kesehatan yang pada tahun ini teralokasikan anggaran dana desa hampir setengah dari anggaran ya yang diberikan oleh pemerintah desa untuk pembangunan poskesdes dan posyandu hampir sekitar 750 juta. Nah, sekali lagi kami mewakili seluruh masyarakat Desa Talaga Jaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Desa. Desa Kecamatan Banjarwangi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Talaga Jaya beserta jajarannya. Alhamdulillah pada tahun ini sudah dibangun 5 posyandu di Desa Talaga Jaya ini. Salah satunya yaitu posyandu Kamboja 4 di Kampung Pisadap ini. Sebelumnya pelayanan kesehatan dilaksanakan di rumah warga. Sekarang dengan dibangunnya posyandu ini, pelayanan posyandu khususnya dalam bidang kesehatan bisa dilaksanakan di bangunan posyandu Kamboja 4 ini. Nah, selanjutnya semoga dengan dibangunnya posyandu ini bisa meningkatkan derajat kesehatan khususnya di bidang pelayanan kesehatan, terutama bisa menekan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur kenuhun ka terutami ka Bapak Kementerian Desa, oge ka Bapak Kepala Desa. Hatur kenuhun pisan Desa Talaga Jaya ku dibanguna ieu posyandu. Alhamdulillah anu kawitna tadina di posyandu di bumi warga. Ayeuna tos aya pembangunan posyandu ieu. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan atuh peningkatan kesehatan di kampung Cisadap ieu di Kamboja opat ieu langkung majeng kesehatan anak kanggo pencegahan kematian ibu, kematian anak, pencegahan stunting oge
Alhamdulillah sakitu hatur nuhun pisan.